aku Violin Bunga, biasa dikenal sosial media tuh Queen Violin, dan aku asal Indonesia dari Medan. Di mana mau operasi mata sama renovasi di hidung. Karena operasi hidung, karena hidung aku tuh lumayan besar tulangnya di sini. Terus bagian depannya itu besar sih menurut aku, jadi pengen dikecilin. Terus ini agak bengkok, sebelah sini dia pengen dibenerin juga. Terus mata sebelah sini ada nggak ada double eyelidnya. Terus nggak sama ukurannya, jadi pengen dibenerin juga. Tempatnya pas pertama kali datang, tempatnya tuh ternyata besar, terus rame sih tadi aku lihat juga. Dari beberapa negara, dari Indonesia, aku, terus Bangkok, terus ada aku dari Korea juga ya. Terus tempatnya itu proper, nyaman, dan bener-bener yang ngebantu di sini, staffnya juga baik-baik. Waktu ngurus visa dibantu infoin sama tim Nana gimana caranya, terus apa aja. Dan prosesnya tuh pas aku datang gampang sih ternyata. Langsung dari ACC, soalnya aku ambil express 3 hari dan langsung cepet. Yang penting datanya lengkap. So guys, aku besok mau operasi and see you with the new me. Barusan didesain muka aku dari gambar-gambar. Jadi kemarin konsultasi sama dokternya tuh jelas banget, details, dan enaknya itu ada translatornya juga yang bahasa Indonesia, jadi lebih jelas karena dokternya kan ngomong bahasa Korea. Nervous sih, deg-degan karena pertama kali operasi di wajah kan, tapi semua pasti worth it sih. Jadi aku di depan ruangan operasi guys, bismillah ya. Halo, aku Violin, dan ini aku dengan yang baru. Hidung dan mata yang baru. Sakitnya sih gak apa-apa sakit, cuman kayak ngilu sekali-sekali, gitu-gitu aja. Kemarin bengkaknya, bengkak-bengkak abis operasi kan, kok ini udah tinggal healing aja. Ini bayangin guys, kalau udah kepes semua secantik apa. Apa ya, hidung sih kalian disumbat ya? Iya, terus aku usap-usap dari mulut kan, jadi kalau makan ngap-ngap gitu kayak ngos-ngosan. Jadi kayak makan napas bentar gitu aja. Oke. Jadi 3 hari ya, setelah 3 hari OP aku kesini untuk ngeluarin ini kan, jadi aku treatment heat light biar ngurangin pembengkakan. Terus tadi juga setelah lepas jahitan semua, tadi ada namanya oksigen terapi, itu biar ngurangin pembengkakan juga. Terus matanya juga ada eyelid, aku minta request ke dokter untuk lebih membuka mata aku yang walaupun dulu kan agak sembunyi, jadi lebih membuka dan suka sih. Dan ini update 3 bulan setelah operasi di Nana. Jadi itu diperbaikin, ini dia hasilnya. Karena dalam seminggu itu aku udah bisa jalan-jalan, udah bisa ke event segala macam. Dan harus banyak jalan sih. Jadi pas kemarin aku masih di Korea, aku banyakin jalan. Terus juga pas Indonesia aku banyakin jalan gitu. Hidung aku kalian bisa sendiri tuh, dia lebih tegas, ngebentuk sisi cantik kita jadi lebih cantik lagi. Dan mata aku jadi sama ukurannya. Kalian bisa lihat sendiri, cakep banget. Selama di Nana kemarin aku senang banget karena kan aku dari Indonesia dan aku berangkat sendiri ke Korea demi operasi. Dan aku di sana nggak bisa bahasa Korea dan di sana tuh ada tim orang Indonesia. Jadi selama di sana aku koordinasinya sama tim Indonesianya. Mereka selalu kasih info aku apa aja persiapan dan aftercare-nya dan apa aja tuh lengkap dikasih tahu. Dan service-nya juga oke, nyaman. Dan thank you banget buat tim-timnya Nana dan service-nya kemarin dan dokternya juga. Dan bagi kalian yang masih ragu, aku saranin sih. Thank you.